Dan apabila keadaan ini berlaku, dia akan menjadi carry over flow. Dia akan masuk biological aeration tanker atau dia mungkin keluar sebagai final discharge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thank you YouTube. Thank you subscribers, viewers and supporters of Pak Jimmy channel ini. Before we go on, as usual, please, for all my Muslim brothers and sisters, kalau dah ada dalam masjid for khutbah Jumaat, kuliah, tashkirah and all, please turn off my video. InsyaAllah, saya doakan you all Jannatul Na'im. Okay, this particular video is the moment that many yang selama ni email saya bertanyakan macam-macam. At last, I produce you a video. Hopefully, dia boleh membantu you. Dan not just take 100% from this video. You kena buat jar test, you kena buat study. But I'm giving you the principal theories based on experience of all my colleagues, my clients, where I am involved. Alright, and let us look into perkara yang berhubung kait dengan coagulation failure. Remember, we are dealing with chemical coagulation. You all dah biasa gunakan ferric chloride, aluminium sulfate, polymer, all types of polymer, poly, electrolyte lah, and ionic cationic polymer dan sebagainya. They pose the same problem when they have problem. Okay, now let's get into the first situation. Now, dalam situasi ini, kita assume the pH is good. Remember the solubility curve for all the metals, whereby at certain pH, certain ions are least soluble. I hope nanti Pak Cik tunjukkanlah dalam ni video ni, that solubility curve, whereby at certain pH, some of these, most of these metal ions are insoluble. That pH range is the coagulation punya range, yang mana apabila pH itu betul, baru kita inject our coagulant. Now dalam video ini, kita assume pH itu optimum. So pH tak ada isu, tapi kita akan discuss lah. Kalau pH tu ada isu, kita akan discuss. Now dalam hal ini, kita tengok polymer masuk dalam tangki coagulant, bukan dalam slide ni. Dalam tangki coagulant tu, particle tu kita letak lah warna merah ni. Ini sebenarnya kawan pakcik buat the slide ini 20 years ago, nama dia Mr. Wong. Tak jumpa lagi, tapi dia constructed this one. Tapi pakcik bagi lecture. Okay, now this is the particle dalam air. Assume pH dia mungkin pH yang sesuai untuk particle ini becomes least soluble. Maksudnya particle ini tidak larut ketika itu. Paling rendah daya larutan dia. Pada ketika itulah kita nak coagulate. So assuming dah masuk dalam tangki polymer, apa polymer ni akan buat dalam coagulation adalah, polymer ini disebabkan particle ini berada pada keadaan paling tidak larut, maka disebabkan surface tension, polymer ini melekap dengan partikel ini, lalu membentuklah satu struktur kombinasi polimer dengan satu ion. Kita contohlah, kita nak bagikan dia punya proportion tu, dia hanya dapat satu ion. This is the initial contact. Contact yang pertama. Adakah cukup? Percampuran ini adalah pertembungan di antara polimer dengan partikel untuk mereka bertembung. Apabila kita mula dose coagulant buat pertama kali memasuki coagulation tank, polymer ini mempunyai
mempunyai peluang yang lebih untuk menemui partikel dan melekap dengan partikel, dan dalam bahasa fluid dynamicsnya atau dalam bahasa inorganic chemistrynya, destabilized particle. Ini reaksi pertama. A good sign. Yes. Lepas tu apa berlaku? Apabila keadaan itu optimum, satu polymer strand ni dah berjumpa dengan satu ion dan terdapat satu lagi polymer strand yang dah berjumpa dengan ion. Kedua-dua ini datang bersama-sama melekap. Maka inilah yang kita panggil flocculation. Mula-mula dia dah coagulate dan dua partikel ini berjumpa, maka membentuk floc. Bagusnya ketika ini, you bayangkan polymer strand ini dia ada molecular weight, dia ada keberatan. Ion sangat ringan. Ion dalam air suspended selalu. Payah nak mendap. Tetapi polymer ini ada molecular weight, tetapi apabila baru masuk dalam air, hanya satu strand polymer ni, dia masih ringan. Of course, kalau kita biarkan lama-lama memanglah dia boleh mendap, tetapi kita menceritakan tentang sistem rawatan effluent yang mana ada flow rate, yang mana polymer ini dengan particle ini kena menyiapkan tugas ini pada masa tertentu, tak boleh lama sangat. Kalau kita biarkan satu hari memang boleh mendap satu strand ini, kan? Tetapi kita ada flow rate, okay? So we have got to make sure they settle pada masa yang dikehendaki. Berapa lama, ini kena ambil jar test, masuk lab, perhatikan sendiri. How long does it take untuk destabilize particle ini mendap? Tetapi kita tak nak tunggu itu. Apa kita buat? Kita dah mula, pada mula-mula berjumpa tu, it's a fast mixing. Tapi bila dah masuk dalam tank, dia slow mixing. Particle ini kita berharap dia berjumpa, membentuk satu flock. Ini yang kita hendak. Dan ini juga tidak cukup, dia masih terampai-rampai dan memerlukan masa untuk mendap. Kita perlukan flok yang macam ini bertemu flok lain yang sama macam itu supaya lebih berat dan lebih cepat settle down as sludge. Itu yang kita nak. So kita nak mereka bind menjadi grup. Keadaan dia slow mixing dan ini adalah positive indication. Namun dalam air, sekiranya hanya satu flock particle saja terbentuk, ia masih lagi merupakan bintik-bintik. Kita boleh lihat. Dan flock particle ini tidak cukup. Kita perlu beberapa flock particle yang macam ini untuk come together. Membentuk satu koloni flock yang besar, barulah dia cepat mendap dan mendapat sludge. Okay, dah, fine. Simple. Ini apa berlaku? Tengok. Flock particle ini hanya satu strand dan satu metal ion. Ini merupakan bintik-bintik yang lebih halus dalam kita punya coagulation tank. Kita boleh nampak dia seolah-olah terbit, sedikit keruh, ya, dan dia tidak mendap. Dan apabila keadaan ini berlaku, dia akan menjadi carry over flock. Dia akan masuk biological aeration tanker atau dia mungkin keluar sebagai final discharge. Dan apabila ini berlaku, turbidity tinggi, suspended solids juga tinggi dan chemical oxygen demand juga tinggi disebabkan benda-benda, perkara-perkara inorganic matter ini. Alright, so dia tak dapat contact sebagai group, so tak ada flock yang bagus dan dia akan jadi carry over flock. Ini yang kita tak nak. Alright, kita tengok satu lagi. Ini assume, saya assume pH range ini okay semua, ya. So this is called restabilized particle. Dia akan membentuk carry over flock. Dan dalam hal ini pula, mentang-mentang tak dapat flock, tak dapat sludge, apa kata kalau kita tambah polymer? Maka bila tambah polymer, terdapat excess polymer dalam air.
dan partikel tak banyak. Apa berlaku? Semua polimer ni merebutkan satu partikel ini. Maka berlakulah coagulation. Polimer, polimer dan polimer melekap kepada satu partikel. Apa berlaku? Dapat keberatan tak? Dapat mass? Dapat. Adakah dia akan mendap sebagai sludge? Yes. Tetapi sludge yang terhasil daripada proses yang macam ini merupakan sludge yang melekit macam dodol mentah, you know? Sangat melekit, dan kalau you hantar ke filter press lah untuk press, kawan kita yang jaga dekat filter press tu terpaksa buat raking. Dia raking punya kuat sebab melekit tau. Dia raking pada membrane tu sampai membrane pun pecah. Oh ya. So ini yang kita tak nak. So this is chemical coagulation. Mendapat satu jenis flock, tetapi flock ini slimy, sticky. Yang ini kita tak nak. Dan apabila flock yang macam ini kita flowkan melalui pump, dan apabila valve pump tu kita tutup, masih melekat lagi di antara baki-baki pada valve itu. Dan satu hari besok bila kita nak buka valve, valve tak boleh buka. Sebab apa? Ni, polimer ni, dia cure. Dalam bahasa Inggeris, dia cure. Dia macam glue. Pump tu terdedah kepada panas dan sejuk. Apabila keadaan panas dan tidak ada liquid, dia kering. Bila kering, dia cure. Dan butterfly valve, dia melekat di sini. Bila kita tutup dan apabila kita buka balik, sebabkan dia dah cure, dia jam. Menyebabkan sludge punya flow valve boleh jam. Boleh menyebabkan sludge pump juga jam. Tapi sludge pump ni dia pakai piston, boleh jam. Sludge pump tak pakai diaphragm kan. So semua ni adalah perkara-perkara yang berlaku, dan juga akan menyebabkan clogging pada piping system. So be careful ya. Excess polymer is not a good sign. It's not a good practice. Lebih baik kita ambil sampel itu, kenapa tak dapat flock, check pH, buat jar test, ya. Analyze dahulu dalam lab. Ya, kalau you ada IETS, saya sangat-sangat berharap you ada one small room dekat dengan IETS tu untuk you buat test sendiri. You tak perlu menjadi chemist. You belajar dari chemist. Kilang adakan basic apparatus untuk you buat jar test. Baru kita boleh ensure kita punya operasi IETS tu according to specification, dengan sering kali di inspect, berlaku inspection dan examination yang berkala atau secara random, secara rawak, kita boleh buat macam tu. So this one is not wanted. Now ini dah bagus, dah cukup bagus. Coagulation number one, dah dapat flock, dapat dah dua flock particle come together, dah berat, dah nak mendap. At any time boleh mendap. Nice. Ada pula kawan kita tu, dia boleh lajukan speed mixing. Ini flocculation, coagulation, mixing speed ni tak boleh laju. Dia akan memutuskan fragment. Itu satu punca. Dan satu lagi punca, pH berubah juga. Ada satu case tu pH tiba-tiba berubah, tak silap saya, disebabkan hujan di open tank. Sebabkan hujan atau effluent itu yang masuk ke dalam coagulation tank tu berubah pH. Ini 15 tahun dulu. Alright. So, dia akan putus, dan apa berlaku? Dia akan jadi bintik-bintik. Akan nampak kekeruhan dalam tangki itu. Dia akan keluar daripada flocculation tank tu sebagai carry over flock. Sama ada masuk biological system atau keluar ke final discharge, COD tinggi. Suspended solids tinggi, turbidity pun tinggi. Right, ini yang di antaralah chemical coagulation failure. Disebabkan dah dapat flock particle tapi flock fragment tu putus. Okay. Dan ini satu case di mana
Mungkin disebabkan excess polymer jugalah. Flock fragment dah dapat satu apabila putus fragment tadi, flock itu putus. Dia apabila putus, dia akan cari the other end, ini tak ampai-ampai, dia akan cari the other part untuk dia stabilize. Jadi bila jadi macam ni, maka bila fragment tu dah putus, berlakulah apabila speed ni kita lajukan, berlakulah fragment, dan fragment ni akan stabilized, berlakulah bintik-bintik kekeruhan dalam tangki itu, dan berlakulah apa yang kita panggil carry over flock juga kita tanda. So do not mess around dengan speed semasa coagulation, especially semasa flocculation. They have got to be mixed slowly. Tapi semasa pertembungan, when we first introduce coagulant ke dalam air effluent itu, semasa dia tengah flow, yes, yang itu kita nak dia rapid sebab kita nak dispersion. Yang itu laju tak apa, initially laju tak apa, nakkan dispersion. Tapi itu pun kalau boleh, blades, kipas, pemusing itu tidak berada di seluruh kawasan air, tidak kuat ya, sebab dia akan memutuskan fragment polymer. Okay, so ini juga menyebabkan carry over flock, apa berlaku, COD naik melebihi 250 hingga 400-500. Baik, itu di antara yang saya boleh share berhubung dengan coagulation dan flocculation. Please make sure kita punya pH range itu stable. Dan untuk memastikan pH range ni stable, please pastikan kita punya pH probe di-calibrate often, ya, sekerap mungkin. Baik, thank you YouTube, thank you subscribers, viewers, tolonglah share video pakcik ini, comment supaya algorithm YouTube itu memberikan kesan positif kepada video ni. Ramai yang mungkin perlu akan ilmu yang tak seberapa pada saya, saya ni bukan pandai sangat, tetapi ada yang memerlukannya. So until we meet in the next video, iaitu mengenai bulking, ashing, kita akan lihat biological coagulation pula ya. So saya sudahi to thank all of you. Saya doakan semua mudah-mudahan dikurniakan kesenangan, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kejayaan kehidupan di dunia dan di akhirat. Saya sudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.